Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan mengemukakan empat sebab yang menunjukkan surat Aku Janji didakwa mengandungi ikrar calon untuk menyokong Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai calon Perdana Menteri adalah palsu. Syahril menerusi rakaman video yang dikongsikan melalui Facebook berkata, pertamanya dokumen Aku Janji yang tular itu menggunakan kepala surat UMNO dan bukan Barisan Nasional BN. Terdahulu tular dokumen yang dilihat menggunakan kepala surat UMNO serta memaparkan tanda tangan Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO dan Pengerusi BN bersama Setiausaha Agung Parti Datuk Seri Ahmad Maslan selepas pengumuman rasmi calon BN pada Selasa lalu. Empat sebab kenapa surat yang tular itu fake. Pertama, surat itu adalah letterhead UMNO. Ini kan PRU, kenapa bukan letterhead BN? Sebab kedua, kalau tengok cara dia tulis surat itu, spacing dia, huruf besar, huruf kecil dia tak konsisten dengan surat yang kita tahu sahih. Contoh, dalam surat yang confirm sahih, yang kita tahu pernah dipublish, tak ada pun dia tulis Barisan Nasional huruf besar begitu. Dan spacingnya tidaklah sempit seperti mana surat yang ditularkan ini. Ketiga, surat ni kan dia nak tularkan untuk buatkan persepsi yang sensasi. Tapi fikir logiklah, mana mungkin kalau ia pun nak buat kerja jahat macam ni, takkanlah ditulis sampai janji itu untuk menggugurkan kes-kes pemimpin-pemimpin UMNO. Memang tak logik. Sebab keempat, saya insyaAllah bakal calon dan saya ada sign dokumen berkenaan dengan jangan lompat parti, dokumen tentang kesetiaan kepada parti, dokumen untuk pastikan kita menjadi calon yang bertanggungjawab. Tak ada pun saya sign surat yang macam ni. Ini semua kerja-kerja orang yang terdesak. Dia bukan nak kempen menyumpangkan rakyat, tetapi dipikir macam mana nak hasut rakyat, macam mana kita nak buat cerita-cerita fake untuk bagi orang tak sokong BN. Jangan percaya.